Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. AA saat ini berada di Rumah Sakit Edelweiss, nama yang indah. Ini rumah sakit baru dan aura suasana islaminya sangat kental. Maaf ini agak gondrong, belum dicukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Izin masuk. Alhamdulillah. 36,1 aman, Om. Oh, aman. 36,1. Alhamdulillah normal. Makasih Teh ya. Waalaikumsalam, ulangi lagi. Rekan-rekan sekalian, jadi sebelum masuk ke dalam harus ke sini dulu ya. Ini untuk apa nih di sini? Protokol pencegahan, jadi data-data masuk bersubungan. Jadi dicatat nama dan berbagai hal supaya bisa mendapat informasi awal, ya. Apa infeksi ini ya? Mendeteksi. Masya Allah. Terima kasih Teh. Ini adalah ruang apa nih? Pendaftaran. Oh, ruang pendaftaran. Terima kasih ya. Oh, ini ruang tunggunya sangat leluasa. Assalamualaikum Teh semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu potret siapa? Ini Dokter Afina ini. Oh iya. Masya Allah. Ya, pasien-pasien yang mau rawat inap diseleksi dulu di sini. Oh, untuk rawat inap khusus ya. Masya Allah. Sekarang A mau general check up di sini. Mudah-mudahan selain tahu bisa mengecek penyakit lahir, juga penting mengecek penyakit hati. Sini belum ada ya? Belum ada. General check up hati belum ada. Jadi nanti di sini kita diambil darah, kemudian setelah itu akan dilakukan EKG. Setelah EKG nanti diperiksa oleh dokter spesialis jantungnya dari head to toe, dari kepala sampai dengan kaki. Ya, penyakitnya kalau ketemu saya tuh pada tegang. Ya, enggak apa-apa. Yang deg-degan kan biasanya ngambil ya, Mak. Iya, tarik nafas. Belum, ah. Dibuka kepalanya. Ini yang vakum yang nyedot sendiri vakum, ya? Vakum, betul. Tarik nafas. Iya. Iya. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah, sudah diambil darah. Sudah diberikan kue dan sekarang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Sama doakan ya. Waalaikumsalam. Oh, waalaikum. Maaf. Waduh, sekarang mau pakai tameng semuanya. Terima kasih dok, Masya Allah. Dokter siapa namanya? Arsyid. Ah, dokter? Arsyid. Masya Allah. Sahabatku sekalian, mari kita masuk ruang selanjutnya. Menolong ya dok. Ayo, kita langsung aja ya. Ya. Ini lihat bawahnya, Protokol COVID-nya sudah kita tutup. Jadi harus sesuai protokol. Bu Yani dipandu, silakan. Ya. Mau diapain sekarang, Bu? Kok beda ya? Kok beda ya? Kok beda ya? Sendiri Bu Yani nya. Iya, kok beda? Iya. Iya, udah buat saya. Nah, Ustaz, hari ini mohon izin Bu Yani mau periksa sedikit. Kalau saya khawatir, ini lodus.
terus radiasi, makanya donornya anak-anak. Wow. bukan yang bisa ditembak itu ya? Iya, sama ditembak. Sama satu ini khusus, lebih lurus. Oh ya, siap. Jadi sekarang mau diperiksa torak dengan alatnya sepertinya lebih bagus dari yang biasa saya rasakan. Ya, namanya CT scan ini. Iya, CT scan tapi bisa digunakan untuk pemeriksaan torak juga. Oh ya, siap. Kurang tadi ya gitu. Siap. Rekan-rekan, AA baru pertama kali masuk ke dalam lollipop ini ya, CT scan ini. Dulu yang AA lihat CT scan tuh panjang, serem lah. Ini tuh buat ngukur apa aja, sama dengan ronsen juga. Seluruh tubuh bisa ya. Oh, ya lebih. Tadi saya apa aja yang diperiksa? Ini aja. Paru dan jantung. Oh, paru dan jantung ya, titipan Allah. Udah lama ada di tubuh saya paru dan jantung, tapi tidak pernah tahu. Tapi terasa manfaatnya, Masya Allah. Ya, terima kasih ya Bu ya. Untuk general check up ini, bayangkan 59 tahun ada jantung, ada paru, tidak pernah tahu. Tapi Allah sekarang menciptakan alatnya untuk mendeteksi sebagian dari apa yang terjadi di jantung ini. Masya Allah. Mau di swab dan harus ada di ruang isolasi karena SOP-nya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi dan di dalam juga ada pembersih udara. Jadi agak tegang masuk ke ruang isolasi karena dengar-dengar isolasi itu horor. Tapi barusan sesudah ditanya setiap masuk keluar langsung ada di apa namanya? Dekontaminasi ya pastilah ya. Cuman kalau itu dijelaskan lebih membuat tenang para calon pengguna selanjutnya. Sudah siap itu? Ya rekan-rekan sekalian, semua ini adalah sesuai dengan dalil ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, berantusiaslah dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Perkara apapun yang Allah takdirkan itu terserah Allah. Tetapi perkara kita menyempurnakan ikhtiar kita karena kita tahu itu manfaat, itu adalah kewajiban kita gitu. Ya. Ini ruangan isolasi tapi tidak menegangkan karena prosedurnya sudah sangat ketat dan ke sini juga dengan SOP yang bagus. Ini ruangannya negatif jadi nyedot udara dari luar. Silakan, Pak. Alhamdulillah sudah barusan dicolok ke sini dan dicolok ke situ. Geli, tapi ya mudah-mudahan syariat sempurna maka kita merasa aman dan yang lain pun aman. Ya, makasih Teh. Alhamdulillah saat ini akan lari ke padang pasir. Ini tujuannya apa sih Dok? Gini-ginian Teh? Oke, yang pertama untuk AA adalah jantungnya diberikan beban dalam hal latihan yang bertahap meningkat. Dari situ kita bisa lihat iramanya, kita bisa lihat perubahan. Jadi beda pemeriksaan di sana dengan sekarang? Beda, di sana cuma istirahat saja dengan dalam kondisi latihan. Jadi ketika kita berikhtiar, jantung itu kan pertama kali diciptakan ya. Detak supaya ya sesudah badan ada jantung yang pertama menghidupkan puluhan tahun ini. Saya 59 tahun jantung ini bekerja siang malam. Kalau kita pakai ibadah pasti dia senang, kalau pakai maksiat pasti dia sedih banget. Mengalirkan darah tapi darahnya dipakai maksiat, naudzubillah. Satu, dua, tiga.
Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ada Pak Direktur Rumah Sakit Dokter Budi, masya Allah. Terima kasih nih Pak Dokter. Ada Ibu Dokter Dewi, masya Allah. Nuhun Bu Dokter. Dan ini dia yang memeriksa saya. Sudah memperkerjakan saya tadi. Silakan. Kenapa AA penting informasi ini? Ya, mudah-mudahan informasi terutama untuk yang usianya sudah di atas 40 atau akan mau 60 gitu ya. Silakan dok, sebebasnya seluasannya ya. Aku kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arhi, saya periksa Agim tadi. Ya. Mulai dari pemeriksaan fisik kardiovaskulernya, yang pertama kesan saya adalah AA untuk usianya luar biasa gitu. Badannya badan 40-an begitu. Ini saya bicara hal yang sama ya, saya ulang asli gitu. Massa ototnya sangat terjaga. Kemudian terdapat tanda-tandanya jelas, beliau sering olahraga teratur. Olahraga yang teratur dan terukur itu yang penting. Kenapa hari ini diperiksa treadmill exercise test atau uji latih beban jantung? Jadi adalah pada dasarnya melihat respon jantung ketika diberikan beban. Dalam hal ini adalah latihan dengan berjalan dan berlari di treadmill. Nah, yang mau dinilai dua, yang secara garis besar dua, yang pertama adalah kondisi EKG-nya seperti apa, waktu jantungnya saat diberi beban, karena kita tahu musuhnya laki-laki usia 40 tahun ke atas adalah risiko terhadap penyakit jantung koroner. Yang kedua, apakah ada gangguan irama yang sejalan dengan penyakit jantung tersebut. Yang ketiga, yang penting adalah kebugaran. Nah, secara overall sangat normal. Ini saya tidak menyangka ada usia yang hampir 60 tahun bisa sedemikian bugar, padahal sudah 2 minggu katanya tidak olahraga sama sekali. Gitu, dan saya setuju kalau ini beban kerjanya berat, jadi melihat setelah 2 minggu tidak latihan hasilnya masih begini, normal, ini sangat baik. Jadi kalau saya boleh memberikan advice untuk barangkali para pemirsa, kalau usianya di atas 50 menjelang 60, mau target ideal seperti apa ya? Seperti badannya aja gitu. Yang nggak usah jauh-jauh gitu kan, yang dekat. Demikian, secara umum hasilnya normal. Itu jantung koroner teh apa tadi maksudnya? Jadi di luar sampai ke dalam, dari luar jantung sampai masuk ke dalam otot-otot jantung. Jantung itu diberi makan oleh pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini sangat rentan mengalami sumbatan. Kenapa tadi sumbatannya? Tadi ya bilang jantung itu sekian tahun tidak beristirahat, memang dipakai terus. Nah, ketika dia punya faktor risiko, misalnya hiperkolesterolemi, hipertensi, apalagi penyakit gula dan gaya hidup, stres, merokok, yang dekat-dekat dengan kemudaratan seperti itu, dia akan mudah sekali terkena plak karena ukurannya sangat kecil. Ya, 4 mili untuk yang besar gitu, diameternya untuk yang kecil bisa bermikrometer begitu. Jadi ketika dia tersumbat, otomatis jantungnya tidak dapat makanan. Nah, sumbat ini yang paling ditakutkan adalah terjadi mendadak. Nah, terjadi mendadak biasanya bermanifestasi sebagai serangan jantung. Dan dengan treadmill tadi bisa terlacak gitu ya, kalau ada. Iya, salah satunya. Salah satunya. Ya. Dengan betul. Dibebani. Betul. Oh, dengan ya. Diberikan latihan begitu. Oh, masya Allah. Terima kasih, dokter. Sahabatku sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Ala inna fil jasad mudghah.
idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itu adalah dinamakan qalbu. Nah, ulama mengatakan qalbu ini ada dua. Satu, qalbu dalam maknaan hati, bagaimana kalau hatinya baik semua bisa berubah baik, dan juga memaknakan secara fisik yaitu jantung. Kalau jantungnya baik, insya Allah banyak hal yang bisa terjadi kebaikan. Dan kalau jantung bermasalah, bermasalah, bukankah begitu? Nah, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah, AA sih olahraga bukan ngerti-ngerti seperti yang dijelaskan tadi ya. Tapi kenapa olahraga? Karena tubuh ini punya hak ya. Tubuh ini amanah Allah. Jadi sebisa-bisa olahraga, mengingat umur sudah ya segini ya, menjelang 60, maka olahraga yang teratur, yang tidak emosional, bukan untuk gaya, bukan untuk dinilai orang, bukan untuk dikagumi, tapi olahraga ya untuk memenuhi hak tubuh, agar tubuh ini bisa terawat dengan baik, karena tubuh ini amanah dari Allah. Dan Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun hanya 2 kali sakit. Plus lagi, maaf ini ya, bukan masalah bentuk, tapi Rasulullah tuh sampai 63 masih six pack badannya. Di hadis disebutkan seperti tumpukan batu atau gulungan kertas katanya perutnya. Ya, kita nggak usah memaksakan diri dinilai six pack, yang penting dinilai sehat dan dirasakan sehat. Dok, hatur nuhun ya. Mudah-mudahan teman-teman coba periksa ini nih, treadmill lagi di sini nih. Aduh.